Kita ke informasi lainnya, antrian penumpang KRL di stasiun Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi membludak hingga berjejalan di bahu jalan raya. Kereta kembali ramai setelah ada pelonggaran PPKM level 1 Jabodetabek. Para penumpang antri menunggu giliran dengan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk stasiun. Meski banyak kebijakan baru, termasuk memperbolehkan anak naik KRL di luar jam sibuk perkantoran, sistem pembatasan masih diterapkan oleh pengelola stasiun. Menurut petugas, kepadatan calon penumpang terjadi setelah status PPKM Jabodetabek turun ke level 1. Pelonggaran PPKM ini disambut antusias masyarakat lantaran mereka dapat kembali beraktivitas normal. Kalau hari Senin lebih panjang sih dari sekarang. Kalau untuk pengunjung mall sih kayaknya sekarang lebih naik itu udah 100%. Kan harusnya 50% pengunjungnya. Kalau sekarang udah normal. Untuk pantauan penumpang KRL masih tetap aja ya, masih ada antrian sampai keluar ya. Karena memang masih banyak aktivitas yang menuju ke Jakarta. Karena memang sudah level 1 juga, karena memang sudah agak dilonggarkan ya.